Ratusan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tigandereket menggelar aksi unjuk rasa menyusul dugaan penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah yang tidak transparan. Ratusan siswa ini menduga adanya penyalahgunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dengan membawa sejumlah poster tuntutan, ratusan siswa berkumpul di halaman sekolah. Sejumlah siswa mengaku aksi unjuk rasa ini karena siswa masih kekurangan buku pelajaran yang ada di sekolah. Selain itu, fasilitas sekolah yang buruk seperti kamar mandi, jendela yang pecah, atau atap sekolah yang jebol. Para siswa ini hanya menuntut agar kepala sekolah transparan dalam penggunaan dana BOS. Mereka juga meminta agar jalan gang menuju sekolah diperbaiki sesuai janji pihak sekolah. Pasalnya, pihak sekolah telah mengutip uang sebesar Rp500.000 kepada siswa. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tigandereket mengaku jika dana BOS tidak dapat dialokasikan untuk fasilitas sekolah. Ya, kita juga memaklumi, Pak. Karena tidak mungkin seketika itu bisa terpenuhi semua. Karena itu kan bertahap, berjenjang. Tapi dari dana yang disesuai dengan juknis itu, kita menggunakan, mengalokasikan dana itu untuk membeli buku. Aksi ini berawal dari kembali naiknya uang komite sekolah dan berujung pada banyaknya pertanyaan terkait dana BOS yang sudah 3 tahun terakhir tidak jelas penggunaannya. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.